Kalau ada cewek datang sini, dia harus apa? Sungkem dulu sama lu sini. Sungkem kenalan gitu. Iya. Ya pasti dia enggak akan enak lah. Dia pasti bete. Benar enggak? Kalau ada cewek tiba-tiba ke sini, beng, ada ini. Wah, bete. Lagi lucu banget. Tadi aduh, kenapa lukisan itu enggak di sini? Tadi gua mau taruh di atas tempat tidur. Ini lucu, ini bagus, suka. Tak terduga begini alasan Boy William sengaja pasang foto bersama Ayu Ting Ting di kamar mandi. Boy William dan Ayu Ting Ting diketahui sangat dekat sebagai sahabat. Meski banyak yang menginginkan hubungan mereka lebih dari sekadar itu. Saking dekatnya mereka, belum lama ini Ayu Ting Ting mengunjungi rumah Boy William. Salah satu ruangan yang disinggahi Ayu yakni kamar pribadi sang presenter. Ayu Ting Ting memberikan figura berisi foto selfie dirinya dan Boy sebagai hadiah. Ia meminta Boy untuk memajang foto mereka di salah satu sudut rumah. "Menurut kamu foto ini bagusnya ditaruh di mana?" tanya Ayu Ting Ting dikutip dari kanal YouTube Kiss UTV pada Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023. Boy William langsung membawa foto tersebut ke kamar mandi pribadinya. "Kayaknya bagus deh, Cagi, ditaruh sini, dinding kamar mandi," ujar Boy sambil ketawa. Boy William memiliki alasan khusus mengapa ia ingin foto itu dipajang di dinding kamar mandi pribadinya. Ternyata ia ingin memandangi selalu foto bersama Ayu ketika sedang buang air di toilet. "Setiap pagi kan aku buang air, malam juga pasti buang air dong, pemandanganku ini aja," ucapnya seraya tertawa mempraktikkan momen tersebut. "Parah banget," celetuk Ayu Ting Ting memasang ekspresi wajah bete. Ayu Ting Ting meminta asisten untuk membawa foto itu ke kamar Boy lagi. Ia ingin foto tersebut ditaruh di dekat kursi pijat yang berada di kamar pria berusia 32 tahun ini. "Gue nggak peduli, biar lo nggak macem-macem ya di belakang gue. Kalau sampai ada cewek datang kemari, dia kesel lihat muka gue," kata Ayu Ting Ting. "Setiap ada cewek kesini, dia sungkem sama lo," sahut Boy William. "Dia pasti nggak akan enak, dia bete," tegas Ayu. Ayu Ting Ting beber fakta baru rumah mewahnya yang masih belum jadi kepada Boy William. BANJARMASINPOST.co.id, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting mengungkap fakta terbaru soal rumah barunya yang belum jadi kepada presenter Boy William. Hal itu disampaikan oleh sang pedangdut ketika dia mengunjungi rumah baru sang gebetan, Boy William. Malam itu, Ayu Ting Ting diajak home tour oleh Boy William. Boy sengaja meminta Ayu datang ke rumah barunya saat malam hari agar mendapatkan suasana yang berbeda dari teman-teman yang lain. Benar saja, Ayu pun datang di malam hari sekaligus mengantarkan kado ulang tahun Boy. Berdasarkan penelusuran banjarmasinpost.co.id dari YouTube Kiss UTV, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023, Ayu Ting Ting diajak ke beberapa ruangan di rumah baru presenter 32 tahun itu. Selain kamar dan wardrobe, Boy juga menunjukkan ruang karaoke. Ruangan tersebut biasanya dipakai untuk menyambut tamu. Jika tamu datang, Boy akan mengajak mereka ke ruangan itu. Di sana, mereka akan diajak menyantap makanan dan nyanyi bareng. Ruangan tersebut dilengkapi dengan sofa empuk dan nyaman kesukaan Boy sendiri. Sofa ini cukup mencuri perhatian Ayu Ting Ting. Karena nama ruangan sama dengan nama sofa tersebut. "Personalis sofa salah satu yang aku suka di rumah ini," kata Boy. Ruangan tersebut dilengkapi dengan sofa empuk dan nyaman kesukaan Boy sendiri. Sofa ini cukup mencuri perhatian Ayu Ting Ting. Karena nama ruangan sama dengan nama sofa tersebut. "Personalis sofa salah satu yang aku suka di rumah ini," kata Boy. "Ruangan ini apa namanya?" tanya Ayu. "Vinoti," beber Boy. "Oh, Vinoti, karena ini sofa Vinoti," sahut Ayu. "Gampang kan?" ucap Boy. Tak sampai di situ, Boy kemudian menyuruh Ayu Ting Ting untuk mengikuti idenya menamai setiap sudut ruangan di rumah barunya. Ya, diketahui kini Ayu Ting Ting sedang membangun rumah baru super mewah. "Kamu nanti rumahnya digituin juga kasih nama per ruangan," tutur Boy. Sementara, Ayu Ting Ting bersedia saja untuk melakukan itu. Namun, dia sendiri mengaku rumahnya tidak begitu besar.
Iya boleh, tapi kan rumahku nggak begitu besar. Sedanglah, beber Ayu. Kamu nanti rumahnya digituin juga, kasih nama per ruangan, tutur Boy. Sementara, Ayu Ting Ting bersedia saja untuk melakukan itu.